Oke guys, welcome back with me di channel YouTube aku, Russell Boy Sisi Solur. Sekarang aku sama ini, sama Mbak Watna alias Mbak Ratna, berada di Gunung Bromo ya guys ya. Ini aku mau bikin vlog seru-seruan sama Mbak Watna. Sama Mbak Watna. Ini rame banget lo guys. Burambu, cari bulan nak konam, burambu. Nah guys, jadi aku kesini itu naik ini ya guys ya, naik motor trail dari apa ini, RSM trail. Oke guys, ini aku bersama ownernya RSM trail guys. Ini dia guys, foto-foto sama suaminya. Mas, sapa dulu mas. Hey, halo. Kita lagi di Bromo ini guys. Oke mantap. Wisatawan dari berbagai kota. Aku sama Ratna mau balapan ya guys ya, lihat siapa yang menang. Start. Ayo kita muter-muter ke sana. Ayo tak gonceng mas, ayo mas. Ayo. Wih guys, banyak kuda-kudanya guys. Tuh awas ada hardtop. Watna. Sekarang aku berada di Gunung Batok. Nah, di belakangku ini namanya Gunung Batok ya, Rek ya. Lah iku wapi pol, Rek. Suwet juk pol iki ini. Rat, ayo jemping-jempingan, Rat. Wani ya, Kon? Gak iso. Ayo, Rat. Siap. Jemping-jempingan. Awakmu tak duwi carane ya? Yo, ayo. Ini luas banget guys. Itu kawah Gunung Bromonya ya guys ya. Lho. Enak rek, dule nang Bromo ngetril yo. Terus trile iku gawe TE RSM. Nah, buat kalian arek-arek Malang yo, daripada bingung sing kepengin ngetrip adventure nang Bromo, lo entah lah sepedane mbois. Hargane murah meriah. Wat, ayo mana Wat? Kita lihat
Ratna jemping-jempingan ya. Ayo Rat, untuk kono Rat. Guys, di sini itu wadem pol lawane yo. Dingin opo maneh mang pas opo itu kan aku berangkat itu ya jam berapa ya? Berangkat tadi aku jam 1 malam dari rumah. Terus lihat sunrise di sana. Yang di sana itu guys, lihat sunrise. Wademe gak umum rek. Seriusan, wadem pol. Tapi seru banget guys. Terbayar, dinginnya itu terbayar oleh keindahan alam semesta ini guys. Bagus banget ya. Coba ya, kita jalan-jalan ke kawah Gunung Bromo. Itu tempatnya di sana guys. Ayo, kita jalan pelan-pelan aja guys. Wih, banyak kuda-kudanya guys. Sini guys. Bagus banget ya guys ya. Yo iki rek, sing jenengi kawah Gunung Bromo iku rek. Loh. Yo iki sing jenengi kawah Gunung Bromo. Nah, itu katanya piro drone? Berapa? Oh, iku lantainya iku 250. 250 kaki. Radius 1 km. Radius 1 km. Situ 1 km. Radius 1 itu loh, ada tulisannya. Oh, radius 1 km. Ini kita udah 1 km ini lebih. Lumayan, Rek. Kalau di tengah-tengah bumi, Mas. Iya, iku kayak semut ya, guys ya. Orang sampai kayak semut loh, lihat. Loh. Guys, di sini itu ternyata yang apa itu orang yang jauh-jauh itu banyak yang ngira kita itu cewek beneran ya guys ya. Soalnya Drone. Belum tahu. Soalnya belum tahu guys. Orang jauh-jauh guys. Orang apa itu luar kota. Banyak rame-rame di sini tuh rame. Ayo Drone, kita jalan-jalan ke sana Drone. Hah? Jalan-jalan ke sana. Berani kamu? Berani lur. Berani apa enggak kamu jalan-jalan ke sana Drone? Bagaimana perasaanmu di sini Drone? Mantap kali kan? Suka bingi taman di bengek culu. Seru banget guys di sini itu guys. Melepas penat. Biar tidak kita ini pakaian suci guys. Loh delok ta lah. Iya. Loh, tapi sepatuan yo delon. Ala kadarnya loh dulu. Iya. Iya.
lek gak sepatuan lak rusuh kabeh ya guys ya. Oke, ditunggu selanjutnya. Nana. Kata-kata hari ini Susi. Kata-kata untuk hari ini aku tak milih player-player ae, Dik. Soalnya mencintaimu iku loro. Selebrasinya mana? Watna, Watna ono-ono ikon ngadeg-adeg Watna. Jangan pola Watna. Tiba awakmu kok Watna. Awakmu kok tiba Watna. Oke. Kakean pola kau nunggu Ratna. Awakmu ku kakean selebrasi Ratna. Ayo wis balik Ratna. Sudah capek Ratna. Kita main muter-muteran aja sepeda di sana Ratna. Pena. Tongedan. Sudah menonton vlogku kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you.